Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, sedulur Sung Batik. Pagi ini kita mau membedakan teknik pembuatan retak seribu, teman-teman. Jadi retak seribu itu ada beberapa teknik, teman-teman. Yang pertama, teknik kering yang kita sudah pernah ulas. Terus yang kedua ada teknik basah. Yang ketiga ada teknik pencampuran antara lilin dan parafin satu banding satu. Itu di depan kita ini, depan saya ini. Sekarang ada contoh proses tiga-tiganya itu, teman-teman. Jadi ada beberapa karakter di sini yang kita bisa buat patokan, teman-teman. Jadi retakan seribu itu dengan teknik basah itu hasilnya seperti apa, dengan teknik kering kita akan ulas satu persatu, teman-teman. Jadi di sini, di sebelah kiri saya ini, sebelah kiri itu sini, ini retak seribu yang menurut saya paling sempurna. Karena apa? Karena retakannya benar-benar kelihatan jelas dan lebih artistik lah kalau menurut saya. Ini jangan hiraukan pewarnaannya ya, teman-teman. Ini hanya untuk prosesnya, untuk proses pertakannya. Nah, terus yang kedua ini, yang di ini. Ini dengan parafin teknik kering, teman-teman. Jadi teknik kering itu agak ya bongos-bongosnya kelihatan lah. Dengan teknik kering. Terus yang di sebelah kanan saya ini, ini pembuatan retak seribu dengan teknik malam dan lilin satu banding satu. Tuh, biasanya kita juga gunakan kain apa malam lorotan. Malam lorotan itu malam yang udah agak jelek, teman-teman. Jadi ini kita bisa ambil karakternya dengan walaupun pecahnya itu banyak, teman-teman, tapi putihnya tetap masih kelihatan jelas, masih kelihatan retaknya itu besar kecilnya dapat lah. Itu kalau menurut saya itu lebih retaknya lebih besar-besar, terus putihnya juga lebih besar-besar. Kalau untuk ini retakan yang kecil-kecil ini hanya efek-efek aja. Tuh, teman-teman. Terus yang untuk ini yang di tengah ini dengan parafin teknik kering. Itu yang kita ambil apa, teman-teman? Jadi dengan teknik ini itu bagian yang putih itu nggak bisa putih secara sempurna, teman-teman. Jadi tetap ada kesan bongos. Kesan bongos itu kesan lilin kemasukan warna. Nah, dengan ini itu tekniknya tuh warnanya tuh nggak bisa masuk secara sempurna dan membuat bikin warna itu lebih mudah, teman-teman. Jadi kesannya dengan teknik parafin kering ini pecahnya itu tua muda, bukan ada putihnya. Jadi lebih ke ada gradasinya lah. Ini kan nggak sempurna putih, ada bongos-bongosnya. Sedangkan ini cuma satu kali celup dengan motif sampingnya ini. Ini kelihatan lebih tua dan ini kelihatan lebih muda. Karena apa? Warna ini tidak bisa masuk ke pori-pori kain secara sempurna karena terhalang oleh parafin kering ini. Terus teknik ini biasanya lebih simpel, teman-teman, lebih simpel, hanya satu kali gores itu lebih enak, lebih ngirit proses lah gitu. Kalau yang ini, kalau yang teknik satu banding satu tadi, cara pengolesan malamnya harus lebih tebal, biasanya harus bolak-balik. Kalau yang ini nggak usah bolak-balik pun nggak masalah gitu, teman-teman. Terus yang ketiga ini, teman-teman, ini dengan parafin teknik basah. Dengan parafin teknik basah ini, itu caranya kain dibasahin dulu, teman-teman. Kain dibasahin, setelah agak kering baru parafin masuk. Set, parafin masuk. Parafin masuk yang pertama itu juga bukan hanya satu muka tapi dua muka, depan dan belakang, biar tetap pecah. Tapi pecahnya kecil-kecil karena kan kainnya basah. Lilin itu kalau parafin itu kalau kena basah
itu biasanya lebih mudah putus. Nah, ini efek yang kita timbulkan dari putusnya itu hasilnya seperti ini. Bisa lebih lebih kecil-kecil. Dan dengan teknik parafin ini, itu biasanya kita gunakan pertakannya itu tidak di kerama teman-teman, hanya di garis itu. Terus ini sementara ini masih menjadi master saya untuk pengombinasian teknik, karena saya paling suka dengan ini. Saya paling suka dengan retakan yang parafin basah. Kalau untuk parafin kering itu saya juga suka sih, tapi lebih suka yang parafin basah. Itu. Jadi kalian bisa tahu, lihat kalau ada batik dengan proses pecahan yang seperti ini, yang seperti yang apa? Yang putih, terus teknik pecahan yang kayak yang tengah, teknik pecahan yang seperti ini, kalian bisa tahu tekniknya seperti apa, yang digunakan itu prosesnya seperti apa, kalian bisa paham. Jadi pada dasarnya saya bikin video ini biar kalian semua tuh paham. Retakan itu ada beberapa versi, ada beberapa macam yang digunakan. Tidak hanya satu teknik. Tuh. Oke. Mungkin hanya cukup sekian dulu penjelasan tentang retak seribu ini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat kalian semua. Dan saya minta maaf bila penyampaian saya kurang jelas, kadang maksudnya seperti ini, tapi Anda bingung bisa komen ya. Komen, terus saya tanya persisnya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa, semangat Indonesia, semangat berkarya.